bukan lagi sebagai pilihan kedua tetapi sebagai satu kemestian yang perlu diambil ruang dan peluang oleh anak-anak kita untuk mereka terus mendapat ilmu kemahiran dan boleh menjadi tenaga mahir pada dalam industri. Kepada pelajar di mana pelajar-pelajar ini dilatih bukan hanya dalam teori tikel tapi diberi kepada praktikalnya dan pelajar ni buat sekali dan saya merasakan bukan saya sahaja dan ini keperluan TVET ni sangat diperlukan oleh negara sekarang ni di mana tahap keupayaan pelajar yang lebih mendapat TVET ni lebih utama dan menjadi pilihan nombor satu sekarang ni. TVET telah menjadi satu pilihan arus perdana. Dia lagi bukan lagi soal sama ada dia pilihan pertama ataupun pilihan kedua. Tetapi dia menjadi salah satu pilihan utama kepada bakal-bakal pelajar yang memilih jurusan kepada kemahiran dan teknikal ni. Saya mengharapkan agar seluruh warga Perak menganggap bidang TVET sebagai bidang utama dan punya ruang dan peluang yang cukup baik untuk semua warga Perak untuk mendapat ruang dan peluang pekerjaan. Ayuh orang Perak, kita kena martabatkan TVET di negeri kita.